siapa bapaknya namanya. Oke, ibu namanya siapa? Bapak siapa jenis? Bismillahirrahmanirrahim. Arwahnya ini darah anakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Sama dilihat ya Bu, gayanya bapaknya tahu kan dulu. Oke. Assalamualaikum Pak. Pak. Ini putrane. Atau si putrane. Mau ketemu putranya? Putrinya. Ayo Bu, sini Bu. Enggak apa-apa Bu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bapaknya setruk. Iya. Waalaikum setruk. Oh, begitu mulutnya. Bapaknya setruk tak itu mulutnya begitu. Laya ini. Laya itu setruk begitu. Modelnya begitu. Pak, ini putrinya mau mendoakan bapak. Bapak gimana? Aku tidak baik-baik saja. Aku butuh pertolongan. Aku sangat butuh pertolongan. Itu tangan-tangannya bapak yang punya, anaknya dikasih tahu semua, Pak. Pegangan-pegangan yang bapak punya dikasih tahu semua sama anak. Aku tidak bisa melepaskan. Tidak bisa melepaskan. Bahkan ada yang sampai menusuk ke perutku. Sakit rasanya. Kakiku juga terikat. Bapaknya tidak baik-baik saja. Kursi ini pasti mas. Duduk Bu, duduk. Ibu gak usah nangis dulu ya. Cari jalan keluar mendoakan ya. Ini bapaknya, aku ceritakan ya. Ini bapaknya tidak baik-baik saja. Memang wajah bapaknya memang menunjukkan hanya memberitahu sampean bapak ini benar bapaknya. Jadi bapaknya dulu mau meninggal dunia atau dia sebelum meninggal itu kondisi stroke gitu ya. Dia punya pegangan Bu. Lah pegangan itu khotam banyak banget Bu. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan dari 20 lebih khotam yang dia bapak pelihara. Nah sekarang itu menggerogoti bapak semua. Dibawa sampai mati. Sedangkan bapak kakinya ini ikatan. Ikatan di kaki ini berupa rantai besar sekali. Di tengah-tengah antara kaki sama kaki di tengah itu ada besi yang panas sekali Bu. Mengangah itu memisahkan antara kaki satunya dan kaki satunya. Terus bapaknya memang rapet. Ibaratnya soal zina, soal itu ada tapi tidak terlalu itu ya. Membusuk ini perut. Ini perutnya membusuk banget. Aku suka merendahkan orang lain. Gampang merendahkan orang lain. Karena bapak ini terbawa dari kotam-kotam itu. Nah ini tangan bapak diikat ini. Ini terikat. Diikat bukan di tali Bu, tapi lengket. Yang lengketkan itu adalah kotam-kotam itu yang bapak puja-puja selama dia hidup. Kotamnya tersebut di sekujur tubuh bapak ini kotam itu menyebar semua, terutama di hatinya, di dadanya. Dadanya bapaknya ini luar biasa ini. Jadi kalau wajahnya bapak gak karu-karuan tidak bisa dikenal.
membusuk semua sekujur tubuh. Namanya Belatung, semua binatang tidak mau dengan bapak, tapi mengeruputi tapi tidak mau. Itu ceritanya begitu. Aku ini dari penglihatanku aja. Betul yang kamu omongkan, betul. Apa? Yang kamu omongkan betul. Yang tak omongan betul. Makanya aku bilang sangat butuh pertolongan. Makanya butuh pertolongan. Matanya bapaknya itu, ini jatuh semua, Bu. Jadi ini bukan mata nempel begini, matanya jatuh antara sana dan antara sana. Itu kalau muka sudah tidak bisa mengenal. Busuk semua karena banyak isinya itu. Jadi badan bapak ini kalau orang yang punya indera menjijikkan sekali, bahkan sampai binatang sampai begitu-begitu nggak mau makan. Tapi mereka itu, ya itu bapaknya disiram nanah sama itu yang banyak belatung banyak itunya di badannya, yang aku lihat seperti itu. Itu adalah siksa kubur yang selama hidupnya bapak ini nggak tahu sholat apa enggak, ya Bu. Nah, ya makanya itu Bu, ini sholatnya bagus tapi dia tidak kenal sama Allah, mau minta sama Allah tapi percaya karena setan, ya itu malah apa? Saya kan tahu kayak gitu tapi mau ngomong nggak berani. Oh, jangan kalau kita gitu. Istana meninggal kita banyak sama adik udah dibuang. Walaupun itu dibuang kan barangnya pula, kodamnya kan tetap mengikuti tuannya yang melihara. Ini pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Siapapun orang, siapapun itu, bila mana kita itu ibadahnya tekun kayak apa, sholatnya bagusnya kayak apa, puasanya kita tidak pernah ditinggalkan, kalau dia malah menduakan Allah tambah rugi, Bu. Kadang sebelum sholat aku memegang peganganku sambil dalam hati aku bilang aku beribadah untukmu. Oh gitu Pak, sama cekalannya bapak bilang begitu, aku beribadah untukmu. Terus aku cuman mau berpesan bagaimana semua untuk anaknya. Itu sama, jangan kamu sekali-kali merasa paling tinggi. Jangan merendahkan orang lain, jangan meremehkan, baik itu kaya atau miskin. Dia punya akal apa tidak, semua sama. Jangan emosi karena setiap marahnya kita, Allah membenci orang pemarah. Allah membenci orang pemarah. Gimana? Emosian sekali. Ya, tapi yang saya rasakan waktu kecil sih emosinya bagus, disiplin gitu loh Bu. Setelah saya tegas, iya. Kalau sekarang setelah Bapak tahu emosian begitu, tegas begitu, disiksa kuburnya bagaimana? Dibakar terus. Aku sampai sekarang meskipun tidak ada api, rasanya panas sekali. Rasanya panas sekali itu bagi orang suka pemarah ya. Iya, marahnya kita di dunia akan jadi bahan api yang siksa membakar untuk membakar dirinya sendiri ya. Ini baru siksa kubur, belum neraka. Nah, tolong Bapak. Insya Allah. Bapak tidak mau masuk neraka. Bapak juga sayang Allah sebenarnya. Terus siksa kuburnya bagaimana? Kalau memuji-muji keris, memuja batu-batu atau gitu? Tanganku menggenggam kukuku panjang, tapi masuk ke dalam. Kamu bisa membayangkan kukumu sendiri menusukmu sendiri? Kuku ini bapak panjang, tapi masuk ke dalam tubuh seperti gini, masuk. Oh begitu masuk. Karena genggaman itu ya. Tambah panjang kukunya, panjang-panjang saya.
sakit tapi masuk ke tubuh kita sendiri. Kukunya panjang-panjang masuk ke tubuh kita sendiri. Tumbuhnya jadi bukan keluar tapi masuk. Seperti bengkok carinya. Seperti itu. Dan panas, aku masih merasakan panas. Kasihan sudah tak lepas ya. Tolong aku nak. Insya Allah. Minta ampunan sama Allah nak. Untuk bapak. Anu, sekarang pesan-pesan sama anaknya ya. Jangan punya pegangan seperti ini, seperti ini. Jangan terlalu percaya dengan kekuatannya setan. Jangan mendewakan setan. Jangan kontrak dengan setan. Jangan mengenal sudah. Apapun itu bentuknya, jangan percaya. Mau jangan kamu dikasih orang, jangan mau. Pak. Jangan mau. Kalau kamu punya, segera lepaskan. Kalau kamu punya, sekarang lepaskan. Dulu saya mau dipasangin susuk sama bapaknya teman, saya enggak mau. Jangan. Enggak mau belas, enggak pasang. Sudah ya, Pak. Kasihan bapak aku. Ya, bapak nanti di sini ya. Pak. Nanti di sini kita doakan bersama. Setiap sholat 5 waktu di sini, hanya subuh yang enggak pernah di sini karena aku rumahku di sana. Tak haruskan sholawat Nabi nanti untuk memanggil mereka-mereka agar mendengarkan doa. Jadi insya Allah nanti jamaah di situ semua sholat tetap mendoakan arwah yang ada di sini ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Nggih, Pak, nggih. Ngoten nggih? Nggih. Eh, salim, Bu, tapi gak iso. Tetap tangan ditempel. Sampun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Allah. Lek main celek ngono gak kesel. Iya capek, Bu. Rosi ku tangan panas juga loh. Pokoknya arwah ngerasain apa Rosi juga kerasa. Maaf ya. Enggak apa-apa, satu Bu. Ya, Bu ya. Satu ya. Ada adik sama kakak. Itu tadi sama, Bu. Sifatnya bapaknya, kelakuannya kayaknya bapaknya. Kayaknya bapaknya semasa itu. Sifatnya jelas beda, orang udah siksa kubur kok. Dulu marah-marah masa sekarang. Dulu memang emosional itu, Mak. Oh, yang sudah tadi ngambil air. Aku main celegas. A, I, O, E, O. Siapa namanya? Saya masih mendingan daripada arwah yang mangap.